selama satu bulan ini dari tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021 kita menggulung 7 jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. 7 jaringan ini akan saya jelaskan satu persatu supaya kita kemudian memahami. Yang pertama adalah jaringan yang kita gulung pada tanggal 18 Agustus 2021. Ini adalah jaringan yang operasionalisasinya meliputi Malaysia, Bengkalis, dan Pekanbaru. Barang ini datang dari Malaysia, dikendalikan dari sana oleh kelompok jaringan Malaysia, dan kemudian didistribusikan 3 kg sabu-sabu dan 1000 butir pil ekstasi. Kita berhasil tangkap di Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus pukul 22.30 di salah satu pangkalan travel yang mana rencananya barang ini akan dikirim ke wilayah Lampung. Dan kita tahu bahwa pengendalian operasi atau penyelundupan narkoba ini dilakukan oleh saudara Aktan Budaya yang kita tangkap di Ciamis, dan kita tahu yang bersangkutan mengendalikan bagaimana narkoba ini masuk dan kemudian didistribusikan kemana melalui tersangka Novela Subri yang kita tangkap di Pekanbaru.